ibu-ibu. Nih, pertanyaan ibu-ibu. Hey. Mau gas? Gak ketemu dengan remaja di pinggir laut. Pinggir laut. Ibu-ibu disuruh pembukaan gitu ya, gitu. Ayang seri ibu-ibu. Ayang seri cenah ibu-ibu tuh kaku. Ayah doma ibu-ibu tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu semuanya. Ketemu lagi dengan Mama Jian. Ibu-ibu, hari ini ada perbedaan dari sebelumnya. Nah, ini itu Mama Jian ada di sisi laut, masih jauh dari pinggir laut tuh. Lihat indah nggak ibu-ibu? Indah banget ibu-ibu. Jadi ibu-ibu hari ini itu hari apa tah? Hari Rabu. Ini tuh tanggal 23. Mama Jadi tuh pulang dari Sindang Barang. Kalau para YouTuber mah tahu ya kalau tanggal 23 itu kita itu ngapain gitu ya, seperti itu. Nah, karena ini tuh masih pagi, masih jam 10. Dari rumah itu belum makan, belum sarapan gitu kan ya. Tah. Jadi tadi dari Sindang Barang itu beli nasi bungkus. Nah, terus ada ide, ya sudah kita lewat dulu ke Basisir. Lewat dulu ke Basisir. Maksudnya itu ke Basisir dulu, kan di pinggir jalan deket gitu. Nah, Mama Jen sekarang ada di Cinaon, tah? Cicenom. Di Cicenom. Soalnya di Cianjur ini tuh banyak banget, pantai-pantai yang sangat indah yang belum ke ekspos, seperti itu ya kira-kiranya. Nah, ini adalah di Cicenom ibu-ibu. Tuh ada bunga. Pokoknya indah kesananya juga ih. Mana? Oh, jauh. Tuh ibu, ih capek. Tuh bisa juga di gunung-gunung Masigit. Gunung Masigit ya, teh. Gunung Masigit pokoknya mah indah. Kalau untuk syuting-syuting kayaknya lebih indah lagi. Yuk kita tuh. Ibu-ibu, Mama Jad itu habis belanja juga punya si Nek. Tuh. Ini ada kopi apa aja gitu. Soalnya warung si Nek itu kalau ada orang yang kesinang barang dia titip. Gitu. Nah, beli apa besok buka? Teh, ibu-ibu. Tuh. Ini minuman Coca-Cola poya-poya kita ibu-ibu tuh. Buka, bah. Nah, ibu-ibu yang ingin tahu katanya kemana, katanya bapak budak, tara masuk ke vlog. Ini ada kerupuk. Tuh, kerupuk. Ada nasi. Nasi. Ada telur. Ini. Telur asin, tuh si Dado nanti asin, pulang makan telur Dado. Asin. Ini sambalnya sedikit. Tuh. Tadi teh mau bilang agak banyak kan, tapi nyambelnya sedikit itu yang punya kantin. Ini mah kesukaan Mama Jian. Tuh, ibu-ibu kita beli dua itu aja. Empat. Mana, Dek? Tuh. Itu beli mangga mateng. Ya. 1000 ibu-ibu ini. Kayak sawo 1000 satu. 1000 satu. 2000 kita. Biasanya si Jian itu suka nih. Nggak tahu ini manis enggaknya, yang penting mah beli. Tuh, suka tuh bukan nasi, nak. Cuci tangan hela. Mana nasi beli apa, bah? Ayam. Tuh. Di ayam. Eh, tamat cungcurungan, ui. Buka ya. Cok, buka dulu, anak. Kita mau makan di Basisir, ibu-ibu. Tuh. Ah, pokoknya mah nikmat aja. Cuci tangan dulu. Mana, bah, sama apa, bah? Tuh. Sama ayam, tahu sama telur dan pete. Kan ayamnya lagi telur dan pete nya ini kita disau. Mama Jian tiga tuh kita disau. Jadi Mama Jian sekarang sama si Baba ini nih yang tanya, Mama Jian kemana sih si Babahnya kok nggak pernah kelihatan. Dia kuli bangunan di kakaknya Mama Jian gitu. Kalau hari ini udah selesai dulu, bukan udah beres ya, tapi break dulu soalnya nggak ada uangnya, nyicil gitu ya. Nah, sekarang mumpung lagi libur. Lagi libur ceritanya di pinggir laut, bobogohan deh.
ibu-ibu bobogohan deui. Geus ieu bobogohan deui. Bobogohan deui. Jadi anak-anakna sekolah, Jiado sekolah, si Teteh sekolah gitu. Jadi mamajan sekalian ke Sindang Barang lalu beli makan di sana, beli nasi bungkus. Lalu mamajan nyimpang dulu ke Cicenom di sisi laut. Tapi karena susah naruh kameranya, jadi lautnya kembali kebelakangan. Gak apa-apa, nanti setelah makan kita jalan-jalan suasana ya ibu-ibu. Sama pete di jalan. Tuh, beli pete untuk sekalian aja nanti, karena tadi sini pesen pete dari orang sana ya. Makanya beli petenya cuma sekali makan aja. Ini udah peot ibu-ibu, udah peot tuh. Kayak Mama Jiat sudah peot. Peot. Oke, bisa ngalah duit nyir Gustin. Aku minuman anaknya orang canda, kaya Coca-Cola. Canda ibu-ibu. Ayo kita sama makan telur. Ibu-ibu. Ini petenya sama sambal hijau. Cung-curungan ibu-ibu, cung-curungan. Sok ngocok. Sambalnya sambal hijau. Aduh, sambal hijau enak enggak? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah cuci tangan pakai Coca-Cola ibu-ibu. Tinggal itu ya. Nah, petenya ini adalah pete apa namanya? Pete pedagang. Ibu-ibu kita, ibu-ibu, jadi pindah makannya di sini biar ibu-ibu lihat lebih dekat lagi makannya. Ini Coca-Colanya, minuman spesial. Hoi, bah, deketan bah, dalan-dalan jeng pepotongan bah. Ngarah babari. Ibu-ibu, jadi makannya di pasisir berdua-duaan ya, seperti itu. Tahu. Kayak ABG lagi ngapel ibu-ibu. Ini cung-curungan ibu-ibu. Ah, pokoknya nama indah gini juga ya. Sambalnya sedikitnya, eh. Jadi sayangnya kita ngedepannya itu ke sebelah basisir. Kita jadi ngelihat sambil basisir. Bayangin aja ibu-ibu nikmat enggak? Aduh, bobogohan, Kang. Kang. Ya. Sudah serius ya, Kang. Kang, maaf. Petainya udah matang ibu-ibu. Ini ayamnya. Petainya udah matang begini tuh sama kulitnya. Enggak borok, jadi enggak usah dibuka. Pete. Enggak borok, jadi enggak ada uletnya dalamnya. Tinggal sambal. Wah. Cung-curungannya. Mana petainya, ha? Coca-Cola. Kabulan oh. Mana naonnya pete jeung Coca-Cola kan? Anak-anak mah di rumah sekolah belum pada pulang. Kita mah bobogohan di sini. Mantap. Cuma harus bawa sambal yang banyak makan di sini. Siap ngitung. Aku tuh bodasna ngitung, cina ibu-ibu. Ngitung cuma makan kabayan. Di laut, di laut ni mana? Enak pisan ibu-ibu.
ngerjain sebab-babahan ya. Kalau asik tuh. Masuk cik sama nabah? Entah. Masuk cik kemana lho, Pak? Yap. Dilapin. Tuh, hidung pengen di itu. Disuapin katanya. Masa umur-umur kakarek, jangan kok ibu-ibu. Nih, pertanyaan ibu-ibu. Dikirain, dikirain itu apaan? Ini terus. Gak ngerti ibu-ibu ya. Tapi enak kan ngora? Ya Allah peteuy. Itu maksudnya. Ya, ajaran, Pak. Malu ibu gua. Lain malu di jahilan. Sambelnya banyak. Era bisa ditinggali ku budak. Ditinggali ku mah eng. Nampong apa sih? Era merenanya. Itu naon? Aduh, si Amang, mana kau? Nambahin tangguh ibu ibu. Nah, soal tu sama ni. Harurin ya, kau iba. Hah? Kalau yang putih ya. Pedas. Lupa nggak bawa nggak beli air ibu-ibu. Pete, sambal, nasi. Tak kendol kendol, nabi ibu. Come on.
Mana? Amis kan kata? Amis. Ibu-ibu, bedanya pete habis beli langsung dari tangkal sama di pasar yang udah beberapa hari itu beda jauh. Kalau metik dari tangkalnya langsung kita makan, itu rasanya manis. Ibu-ibu, ini katanya, kata si ibu barusan apa namanya? Habis metiknya, Mbak. Aduh, manis. Manis, yakin ini manis. Cuman manjat enggak video tadi. Tadi belinya. Nah, gitu, Mbak. Amis, ini manis yakin. Sudah habis ibu-ibu, sebenarnya kenyang nih, terus disep-sep ke alhamdulillah. Ada udah dulu ibu-ibu, tenang cocok aja dari ini. Olah kayu, uji tamang ke Coca-Cola yuk, pemborosan. Anak madi imam. Karena nggak ada air putih. Pemborosan nyir. Terido ibu-ibu, kalau pete diasakan itu ya, dipasak itu, terido ibu-ibu, terido gusti, dimakan baunya begini enak. Loh, ya masih ada ibu-ibu. Padahal mah sok pas ya di imah mah ibu-ibu. Di rumah mah suka pasung serang ibu-ibu asli nate. Heeh, seling hau begitu parase pasya. Ya. Lah itu. Ini enggak ada ulatnya, jadi jangan takut. Kalau rumah tangga kita pasung serang itu udah biasa ya, tapi jangan dipermasalahin udah. Kalau lagi marahan mah ya marahan, lagi ngerocok ya ngerocokin yang baik, lagi makan-makan gitu. Namanya kita berumah tangga pasti ada aja cekcok. Telur asin nggak dimakan soalnya buat sore nanti Dado. Dia beli nasi bungkus buat anak-anak kok, buat sini. Thank you.
Wah, pasti masih lapar ibu-ibu ini. Bebek. Bebek, cek ibu-ibu. Sampai kamu habis. Entong udah harogun. Entan pamali. Harogun ibu-ibu. Terus udah ibu-ibu. Yang kena isang apa? Hmm. Aslinya ibu-ibu kalau beli mah itu enak. Beda dengan masak sendiri ya. Telurnya langsung tahu dimakan. Hmm, kerupuk. Kalau musim penghujan ini indah, ini semuanya ditanamin padi non, eh? Padi. Mama itu singkong. Mama aja janji nanti kalau udah musim penghujan gitu ya, yang ngasuk itu habis tumbuhnya padi hijau bersemi-semi indah, indah. Ibu-ibu katanya Mama Jihad bisa nggak naik motor, bisa nggak bawa motor? Soalnya kan motor ini suka dibawa kulit terus, jadi susah. Nah, ibu-ibu pingin tahu nggak bagaimana Mama Jihad bawa motor? Bisa, cuman di jalan yang sepi doang, ke kota belum bisa. Coba lihat video tadi punya. Ibu-ibu lihat, family bisa, tapi belum. Nanti beli lagi NMAX ibu-ibu. Siap. Oh, ibu-ibu ini cuacanya laut. Mantap. Mana gunung masih gitu? Tuh. Mama Jihad. Nah. Ibu-ibu, jadi sekarang Mama Jihad ada di pesisir Cicenom. Tapi bukan di pinggir lautnya ya ibu-ibu, melainkan di gunungnya Cicenom ini. Biar kelihatan lautnya. Semuanya hitam. Karena ibu-ibu itu gunung-gunung di sana, gunung-gunung indah banget kalau untuk bikin video syuting untuk para artis bagus ya. Itu namanya Cicenom di bawah itu. Buset, indah sekali. Buset, Bang. Mantap. Kita mau mau pulang, sudah bobogohan anada ibu-ibu gitu. Lamun teu lucu Mama Jihad, tolong di komen Mama Jihad teu lucu teu ngewa gitu tong kikituan heueuh atuh da atuh kumaha da kieu. Gitu belegug teh atuh hayu. Teu berani bawa motor mah bisi ti suksruk, bisa naik motor tapi kalau ada yang nanya itu ngabrut ka pinggir tah gitu ibu-ibu tah gitu. Parah. Parah. Bisa bawa motor mah tapi ada yang nanya teh hey, hey, si Jihad.
geus ya atuh mah lengko gubrak labuh tak itu. Heeh. Bisa mah bisa. Da mau cek jelema mah kamprang-kamprang tepuguh cenah anu si jiat mah tah kitu ibu-ibu heeh. Hayung mah kabrak. Kieu ge kena ae lah deui da heeh. Tuh ibu-ibu indah pan di basisir. Kayak euy Kang. Tupak motor kieu kitu. Antong ah bisi milu caan teu bener. Bisi eta tuh ibu-ibu basisir indah sekali. Ayo ibu-ibu yang mau ke Mamah Jiat ke sini. Tapi anjir, engkeh heula tuh euy. Tapi harusnya nanti kalau tunggu musim hujan biar indah perhijauan. Kalau sekarang mah mereret begini mah panas, ya. Waas, ibu-ibu waas. Oh enak. Tuh, perhijauan nanti mah. Ih, sawah-sawah saudara. Ini tuh Pantai Cicenom. Cenom. Oh, ini terus sekali, ibu-ibu. Nah, itu. Ini tuh nanti mah perkebunan. Biasanya ini perkebunan singkong, ibu-ibu. Ini ditanam di singkong juga namanya. Tuh. Nah, ini tuh nanti ditanam singkong, ibu-ibu. Tuh, ada kambing. Hei, Be. Kenaon, Be. Tuh, ibu-ibu. Kambing. Banyak saung-saung, tuh. Jalan-jalan. Kamana, Mengkol, oi? Rasa sakit.